Halo guys, welcome to my YouTube channel. So hari ini nggak mau ngapain? Aku mau bleach rambut. Aku mau bleaching pakai Hello Bubble. Jadi ini udah sempat lihat review-reviewnya juga. Aku nggak yakin warnanya bisa kayak gini sih. Ini kagak sih, nggak bakal kayak gini. Karena rambut aku nggak pernah di bleach sebelumnya. Paling warnanya tuh bakalan berubahnya kayak gini kali ya. Kayak cuma sekedar kuning-kuning merah dikit. Tapi aku pengen hasil akhirnya tuh nanti warnanya terang. Jadi pasti aku bakal bleach lagi. Cuma untuk sekarang kita coba dulu yuk pakai ini. Kita buka ya isinya ada apa. Ini pump-nya. Oke. Jadi dapat pertama foam color-nya. Terus yang kedua ini juga kotaknya nomor 2. Ini nomor 3. Terus dia juga nyediain kayak celemeknya gitu supaya nggak berantakan. Nanti celemeknya ini tuh bisa dipakai buat ngebungkus rambut kayak gitu. Jadi aku campurin dulu ya. Walaupun udah ada pembungkusnya biar nggak berantakan, pakai baju yang kalian udah nggak mau pakai. Si, agar aku mau ganti dulu pakai ini ya. Sudah, aku udah ganti baju, pakai baju rumah yang udah lusuh. Terus, jadi udah aku buka ini, lemaknya. Dapat bungkus kayak gini. Sama gloves, penting banget nih. Aku jujur penasaran banget sih, rambut aku kan hitam banget nih. Kalau pakai ini, jadinya tuh kayak gimana gitu loh. A few inches later. Kayak dingin gitu. Karena aku bawa AC kayaknya. Banyak tau segini nih. Masih ada kayak setengah lagi. Ya udahlah pakai-pakain terus. Banyak kok. One eternity later. Selesai terus dibungkus kayak gini. Diamin selama 30 menit, tapi karena ini pertama kali aku nge-bleach, jadi aku mau diamin 40 menit di tempat panas biar lebih lamaan, oke? Okay? Sekarang jam berapa ya? Oke, okay, aku kembali lagi deh. Terus baterainya lowbat jadi aku cas dulu ya. Hi, see you later. Ya, udah 40 menitan. Sekarang aku pengen keramas. Terus dia juga ngasih ini Perfect Serum dari Hello Bubble. Jadi keramas terus pakein ini biar menjaga rambutnya nggak terlalu rusak. Tungguin hasilnya aja nanti ya. Bye.
무너져서 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 Blackpink in your area. Guys, ini hasil aku udah keramas. Aku pakein serum ya, pakein conditioner, terus aku keringin rambutnya kayak gini. Berubah gak? Cuma merah-merah sedikit doang. Karena rambut aku emang hitam banget sih, gak mempan kayak pakai ini. Gak mempan. Lihat tuh, sama aja. Bahkan boro-boro mau warnanya kayak gini. Expect warnanya deket kayak gini aja enggak kan? Tuh, gelapan aku. Gak bisa, aku harus bleach lagi pakai yang lain ya. Jadi tunggu video aku berikutnya. Aku bakalan bleach lagi. Don't forget to like, comment, and subscribe.